Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, jumpa lagi dengan Mas Atok Blitar, teman-teman dan Mak Giem. Ini pada kesempatan pagi hari ini Mae mau masak tiwul teman-teman. Nah, ini prosesnya mau bikin tiwul setelah ditiriskan. Nah, setelah ditiriskan airnya teman-teman, ini baru ini dicepet. Dicepet. Ya ngene iki jenenge kan dicepet lho, tapi nek di desa liya, di daerah liya saya nggak tahu diapakne. Nah, fungsinya apa teman-teman? Biar airnya itu berkurang, jadi nanti kalau dipuyoni biar enak. Itu kalau nggak terbiasa biasanya meletre-meletre teman-teman ya. Nah, itu airnya aja masih ada. Ini nanti sampai airnya itu tidak ada yang menetes teman-teman. Neng kene wong nyepet lor, lek neng urang lor wong gatok. Ya seperti itu. Ini gatokan. Teman-teman. Mae lagi nyepet. Wis ngono kuwi teman-teman. Prosesnya. Bisa ini kelulur mangan tiwul. Kalau di sini kan nasi tiwul itu sebagai pengganti nasi teman-teman ya. Tiwul itu sebagai pengganti nasi putih, jadi termasuk ya sepakan makanan utama kayaknya, jadi makanan utama. Oh, danang ngusungi rabuk nih. Paling dipaculi terus gue paling diler ngono garing gak udah galan ngono lo paling gimana? Paling nawi. Buh ini lebih kentun, kayak jauh sampai gunung. Sebuah kotiran tanda enggak itu teman-teman, itu prosesnya itu seperti itu. Jadi oh ya apa apa tuh umbo biru kayak teman-teman, itu prosesnya mau bikin tiwul itu seperti itu. Nanti itu dibalik teman-teman. Kalau di sini loh ya, itu kalau prosesnya di tempatnya Mas Anto itu seperti itu. Tapi kalau di tempat lain saya kurang paham. Soalnya banyak cara teman-teman ya, banyak caranya untuk memproses tiwul itu. Dari dulu dari singkong ya, dari singkong dikupas, dikeringkan, kalau sudah kering dicuci sampai kering lagi. Habis itu digiling, habis digiling terus direndam air lagi. Paling enggak semalam teman-teman ya. Terus habis itu semalam itu digonta-ganti air loh teman-teman ya, bukan sekali aja airnya, bisa 3 kali bisa 4 kali teman-teman kan ganti airnya. Nah, habis itu ditiriskan, pagi ditiriskan seperti ini, habis ditiriskan terus di ini dicepet, ini namanya di sini dicepet ya seperti itu. Nah, supaya airnya itu habis teman-teman ya, ya seperti itu prosesnya tiwul. Dan habis ini nanti baru dipuyoni atau diinteri. Nah, tuh teman-teman, itu sampai mengeras, tepungnya sampai mengeras lagi. Itu untuk menghasilkan apa ya? Biar tiwulnya itu enak. Jadi itu air-airnya itu yang membuat biasanya ketir atau sepet itu jadi hilang teman-teman kalau di jadi rasanya itu beda teman-teman. Ini prosesnya lumayan ribet teman-teman, cuman rasanya itu wah, lebih mantap, mentul-mentul, menul-menul. Ya, ya seperti itu.
Itu sepertinya sudah selesai, teman-teman. Nah, bener kan? Ya, semua seperti itu. Nah, itu biasanya teman-teman yang di bawah itu, teman-teman ya. Itu tuh biasanya kalau didiamkan itu ada sari padinya. Cuma sedikit, teman-teman ya. Biasanya sedikit. Nah, itu. Yang air di bawah ini biasanya itu ada padinya. Biasanya itu seperti itu. Karena itu warnanya putih-putih kuning. Oh, teman-teman, tadi prosesnya diwel itu seperti itu. Nah, ini nanti setelah dipuyoni, teman-teman ya, ini nanti masih interanya itu dijemur sebentar baru dimasak. Eh, segitu, teman-teman. Nah, ini tadi saya kasih tahu teman-teman, nah ini proses menginteri-interinya. Wah, kayak nganu mudon sing grem. Wah, tak pakan tapi mudon. Proses menginteri. Oke, tak delegi nasi lor. HP ini aku tak makan ayam dulu. Eh, teman-teman, prosesnya tiwul markobul tapi makanan yang paling enak dan lezat. Jadi prosesnya seperti itu, teman-teman. Kayak tepungnya, kayak sebelah kono kan di karung kayak tepungnya, teman-teman, kayak tepungnya gaplek. Oke, tiwulnya ya, ini prosesnya setelah dicepet tadi, teman-teman. Wih, diinter-inter, diremet-remet, teman-teman. Seperti itu. Oke, kayak ngono kayak prosesnya di wuler. Saya penak beras lor temungi, lek beras. Beras wis mateng bolak balik lor kan. Sik. Eh? Tambahi banyu. Nganu? Garingan. Anu lor, jadi mak kegaringan gini mau lek nyepet. Tadi si arti banyu ini ukur-ukur, teman-teman. Seperti itulah, teman-teman. Seperti itu.
prosesi wel. Nah itu jadi yang di tengah itu teman-teman ada yang menggumpal-gumpal itu teman-teman. Nah itu nanti bisa di enet-enet lagi, diremet-remet lagi. Terus nanti terjadilah butir-butiran, bunder-bunder. Ngono teman-teman, prosesi tiwel. Ya, seperti ini. Habis ini nanti dijemur sebentar. Habis dijemur di masak. Nah. Seperti itu teman-teman. Jadi prosesnya mau bikin tiwel. Apa wikdi? Cor-coran. Koral. Tuh, seperti itu. Itu sudah jadi, teman-teman. Belum. Lorong. Akhirnya sudah jadi. Alhamdulillah ya Allah. Wah, oh, ternyata masih ada gumpal-gumpalannya, teman-teman. Ada yang merongkol-merongkol. Pasti inter-inter lagi teman-teman, seperti itu. Ini kayak nggak terbiasa nganu teman-teman, mumet jari ini karena ya munyer-munyer seperti itu teman-teman. Berarti guys tadi teman-teman. Oke teman-teman, ya wes gitu aja. Terima kasih banyak support dukung Mas Anto dan Mae. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.